Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. So video kali ni ya, saya nak bedah siasat student saya yang tarikh lahir 4 hari bulan 1 tahun 2000 ya. Disebabkan student saya dah share saya punya Facebook live lebih daripada 20 grup kan. So nama dia terpilih ya. Tarikh lahir dia terpilih untuk saya buat analisa dan saya abadikan dalam YouTube channel saya Syed Izam. So mari sama-sama kita kira ya, buat rumah dia dulu. Okey, tapi siapa yang kebetulan sama eh, tarikh lahir 4/1/2002, tolong share video ni ya pada Facebook ataupun WhatsApp group ya, supaya lebih ramai orang boleh belajar, lebih ramai yang akan tahu karakter you lah. So boleh uji ya, boleh uji ilmu mengenal karakter diri melalui tarikh lahir kan, boleh uji saya punya ilmu ni. So 0 campur 4 4 1 0 campur 1 1 2 campur 0 2 0 campur 2 2 1 campur 2, 3 4 campur 1, 5 2 campur 2, 4 5 campur 4, 9 2 campur 4, 6 2 campur 4, 6 6 campur 6, 12 1 campur 2, 3 1 campur 5, 6 4 campur 5, 9 6 campur 9, 15 1 campur 5, 6 4 campur 9, 4 5 campur 9, 5 4 campur 9, 4 campur 5, 9. Sekarang nombor yang dicampurkan dengan 9 dia akan bawa balik nombor asal ya. Sebab 4 campur 9 kan 13, 1 campur 3 kan 4. Nampak? Sebarang nombor yang dicampurkan dengan 9 dia akan bawa balik nombor asal dia. So 5 campur 9 dia akan bawa nombor 5. Senang nak kira kan. So dekat sini kita dah nampak dah kan, ini nombor rohani. So nombor rohani 3 ni kan, seorang yang cantik, menawan ataupun handsome di masa muda kan, masa tua pula awet muda. Special kan, Allah dah buat untuk orang yang rohani nombor 3 ni, memang macam tu kelebihan dia. Dia seorang yang agresif, suka sukan kan, seorang yang panas baran ataupun suka sukan lasak kan. Either one lah, sebab nombor 3 ni nombor unsur api. So orang ni cepat menyiapkan kerja kan, tapi kerja tak sempurna kan, sebab dia terlampau nak mengejar kecepatan sampai kualiti kan, kerja kadang-kadang terabai kan. So tolong improve ya. Nombor 3 ni memang cantik, menawan di masa muda kan, ramai peminat. So kalau tak kenal dia, mula-mula nampak mungkin nampak macam sombong kan, tapi actually bukan sombong, dia peramah orangnya, cuma dia protect diri dia kan daripada orang ramai lah kan, ganggu dia ke apa. So nombor 3 ni itulah kelebihan kan, ni sifat dalaman eh, rohani maksudnya sifat dalaman. So dekat sini kita tengok pula sifat fizikal, sifat luaran dia. Fizikal 9 ni adalah seorang yang desire untuk berjaya tu sangat tinggi, keinginan dia untuk berjaya tu sangat tinggi tau. So dia nak buat apa pun dia akan buat sampai jadi, sampai berjaya. Masa kecil sangat degil orangnya kan. Kalau dia nak mainan tu, dia nak mainan tu juga kan, dia sanggup guling-guling ke buat apa saja, janji dapat. Dah nampak lah karakter tu kan, daripada kecil lagi. So Allah dah develop kita punya kelebihan, kelemahan ni kan, sejak azali lagi. Kalau you cari, you jumpa. Tak cari, tak jumpa lah kan. So di sebalik tarikh lahir ni ada banyak cerita tentang kita sebenarnya kan. Kita nak tak nak cari je kan. So kalau siapa yang hati dia terbuka kan, hati dia bersih, nak dapat ilmu ni insyaAllah boleh dapat. Siapa yang bodoh sombong, tak dapat lah, rugilah. Kan, so nombor 9 ni seorang yang pandai pandai menjaga hati orang tua kan, berpakaian kemas, seorang yang ramai ramai peminat, banyak orang suka mendamping dengan nombor 9 ni kan. And then nombor 9 ni juga pandai ambil hati orang tua. And then PR dia power, public relationship dia power kan. So orang nombor 9 ni kalau you masukkan dia dalam politik ke dalam community you kan, so community you akan expose lah, akan lebih ceria kan lah, dengan sebab nombor 9 ni kan, dia pandai, dia pandai tarik crowd. So nombor 9 ni pula kelemahan dia, dia lemah pada pujian, dia lemah pada godaan. Dan nombor 9 ni kadang-kadang agak selfish lah. Yang nampak orang nombor 9 ni kadang-kadang dia memang agak selfish kan, dia pentingkan diri sendiri. So macam mana saya tahu kan, saya belajar ilmu karakter tarikh lahir kan, karakter orang melalui tarikh lahir. So ilmu metafizik ni kan, seolah-olah you boleh scan orang tu lah kan, orang tu tak boleh hipokrit dengan you kan, you tahu dalaman luaran dia macam mana kan. Sebab kita belajar nombor rohani bersifat dalaman, nombor fizikal sifat luaran. Kalau you belajar metafizik yang lama kan, mungkin dia ajar you ni kan nombor fizikal je, nombor asas, root number. Tapi saya dah belajar dengan banyak guru kan, saya punya ilmu dah mix. So saya kumpulkan data-data semua kan, saya compress, saya buat analisa kan, saya bagi data dekat you all kan. So mari kita tengok nombor akhir hayat dia. Nombor akhir hayat dia 9. So nombor hayat tu dia sama ada 3 atau 6 atau 9 kan, dia tak boleh selain nombor ni. Kalau selain nombor ni, that mean you salah kira. So orang yang akhir hayat nombor 9 ni biasanya di akhir-akhir usia dia, di akhir-akhir hayat dia, dia banyak menyimpan aset dalam bentuk aset tetap tau, seperti rumah, kedai, tanah ke kan.
kereta yang banyak ke. 9 ni memang pengumpul aset tetap. Kalau 6 ni pengumpul aset cair, macam duit kan. So nombor yang 3 ni kan adalah seorang yang mungkin kaya, individu yang sangat kaya ataupun individu yang biasa. Sebab nombor 3 ni pemurah kan. So kalau dia suka menderma, dia suka bersedekah kan, so dia pandai cari duit. Tapi dia jenis tak sayang duit kan. Kalau untuk membantu orang yang susah, dia tak boleh tengok orang susah. Disebabkan kelemahan tu juga kan, dia sering kena tipu di akhir-akhir usia. Yang nombor 3 ni kan, hati-hati ya, sering kena tipu. Kawan ajak masuk investment ni lah, kawan masuk pelaburan ni lah kan, lalas habis duit EPF ke WSP. So nombor 3 ni seorang yang pemurah kan. Tapi tolong jaga, jangan sampai orang lain take advantage pada you punya kebaikan. So kita kira pula unsur besi ya, unsur air. Unsur air 2 dengan 7. Elemen air 2 dengan 7 ada berapa kat sini? 1, 2. 2 dengan 7 ada 2 je. 7 tak ada langsung kan. So tulis unsur air dia 2 sikit. Besi 1 dengan 6. 1 dengan 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Unsur 6, unsur besi dia ada 5. Kayu 4 dengan 9. 4 dengan 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dengan 9 ada 6 lah. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tulis. 4 dengan 9 ada 6. Api 3 dengan 8. 3 dengan 8, 1, 2, 2 je. 8 tak ada kan? Tulis 2. Tanah ada berapa? 1, 2. Tanah ada 2. Okey. Kira semua. Cukup tak 17? 6, 8, 10, 17. Okey, cantik. Tally ya. 17 unsur ni sama dengan kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, tally. Kalau kurang ke terlebih, tolong kira semula eh. So, dekat sini kan, unsur air dia kurang kan. So, orang ni mungkin bukan jenis yang cool lah. Bukan jenis cool kan. Tapi 1 dengan 6 besi dia banyak kan. Besi dia lebih. Siapa yang besi dia 4 ataupun lebih daripada 4, orang ni memang kategori degil. Degil lah. Degil dengan pengendirian dia. Kadang-kadang dia cakap kat dia kan, nasihatkan dia, dia dengar tapi tak semestinya dia buat. So kayu dia 6. Oh, sangat tinggi ya. Kayu ni 6 sebab dia lebih daripada 4 ataupun sama dengan 4. So kayu dia, so orang macam ni macam suka pada alam sekitar lah. Peka pada alam sekitar. Dia suka duduk dekat kawasan-kawasan air terjun kan. Ending air hayat nanti kan, dia mungkin suka duduk kat kawasan-kawasan hutan seperti kawasan Bali kan. Tu bagi dia ketenangan. Dia memang pencinta alam kan, kayu ni pencinta alam kan. So api dia 2. So orang ni bukan jenis cepat marah kan. Bukan. Kalau 4 tu baru hot temper. Ni 2. Api dia 2 kan, bukan panas-panas. Air pula dah cover 2 kan. Memang baguslah kalau dia dapat orang macam ni. Orang ni tak panas-panas kan. Dia balance air dengan api, dengan air dia balance. Tanah dia ada 5, ada 2. So tanah ni kan, lagi banyak unsur 5 lagi bagus kan. 5 ni masa unsur pelaris. Allah dah develop pelaris dalam diri you. Contoh you boleh uji ya. You pergi kedai tu tak ramai orang. Tiba-tiba you duduk sekejap kan, 5 minit, 10 minit, tiba-tiba penuh kedai tu, ramai orang. You pun tak faham kenapa kan. Sebelum ni you mungkin perasan, you mungkin sedar kan, tapi you tak tahu kenapa. You dah belajar metafizik baru you tahu. Oh, sebenarnya Allah dah bagi kan kelebihan dekat you sebagai tarikan ya, pelaris, tarikan. So orang yang banyak nombor 5 ni bagus lah. Buka kedai, buat bisnes kan, dia kena ada dekat kedai tu. Kalau siapa yang tak ada nombor 5, tak apa. You boleh hire pekerja. You kira dari lahir dia, lagi banyak nombor 5, lagi bagus lah. Kan kedai you akan jadi attract. Yang akan attract orang. Sebab nombor 5 ni boleh katakan center of attraction jugalah kan. So kelebihan lah. Nombor 2, tanah ada 2, untung lah. Seorang ni memang bagus lah buat bisnes kan. InsyaAllah ramai customer. So itu kalau kita nak tengok unsur-unsur kan, ciri-ciri orang tu lain unsur. So sekarang kita nak tengok lebih detail. Kita boleh tengok kombinasi 2 nombor atau 3 nombor dekat sini kan. Tengok rujuk saya punya nota side exam part 5 ke kan, part 6, saya dah lupa kan. Tengoklah ada kombinasi 3 nombor atau 2 nombor. Dekat sini saya nampak, apa yang saya nampak? Okey, nampak dah 459. 459 ni adalah power 6 sense, saya panggil 6 sense. Maksudnya Allah dah bagi dia deri ke-6 tau. Deri ke-6 ni dia punya insting kuat. Sebelum nak jadi benda buruk ke apa-apa yang tak elok berlaku kan, dia akan dapat rasa tak sedar hati kan. Kalau nak tipu dia pun dia tahu. 459 ni. Sebab 459 ni seorang yang licik juga, licik. Dan dia ada juga power manipulasi. Dia boleh manipulate keadaan tu kan. Manipulate orang tu bagi ikut apa dia nak buat, apa dia nak cakap kan. 459 ni hebat. Ada sixth sense dan ada kuasa manipulasi kan.
So apa lagi yang ada kita dapat sini? 246. Bak 246, 246, 246, 264 ke samalah. 246 ni bicara tentang debate. Orang ni memang pakar debat lah. Kalau dia perempuan mungkin seorang yang kuat beletir lah kan. Dia something relate dengan suara. Janganlah nak berdebat dengan orang ni kan, memang you kalah lah. 246 ni power dia dekat debat, sesuai jadi lawyer lah 246 ni. And then apa lagi yang saya nampak kat sini? Banyak kan nombor 459, 459. No, 66 pun ada tengok kan. Tengok kat rata saya 66 ni maksudnya apa. Orang ni kan, pergerakan wang dia pantas. 123 pada. Okay, tengok 123 ni power tentang suara. So orang ni mungkin pandai menyanyi atau pandai mengaji ke atau pandai mengajar ke, something yang relate dengan suara memang makanan ni lah kan. 123 ni ada juga yang tak pandai nyanyi, tak pandai tu kan, tapi dia ada power suara, dia boleh convince orang kan, dia boleh jual batu tepi jalan dia jual 2000 pun saya percaya kan, sebab orang ni mulut manis, power kat suara. And then suara ni kadang-kadang dia tempik kat anak dia pun, anak dia boleh nangis kan, suara dia kuat. Nombor 123 juga suka baik cakap lah, jadi banyak cakap, suka menyembang. 123 kan. So apa lagi yang nampak kat sini dalam nota saya kan, ada sama lagi tak? 156 ada eh. You tengok nanti kat atas saya 156. Tengok chapter kan, side exam part 1 sampai part 24. You akan nampak apa yang ada nombor 966 eh. 696 966 ni maksudnya mudah untung, mudah untung. So orang yang ada nombor 966 ni kalau dia buat bisnes kan, senang menjadi lah. Janji bisnes tu dia memang minat, dia fokus kan. So orang yang nombor 966 ni macam pendek kata macam ibaratkan sentuh, sentuh sudu jadi emas. Sentuh kayu jadi emas. Macam tu kan, senang buat. So kalau dia fokus, dia cuma perlu fokus saja bisnes apa yang dia minat, insyaAllah boleh berjaya. Sebab bisnes is about, bukan nak jual barang kan, bisnes adalah berapa banyak manfaat kita boleh bagi pada customer kita. InsyaAllah duit dengan kejayaan akan datang kemudian. Jangan fokus pada duit eh. Kalau siapa nak buat bisnes, jangan fokus pada duit, pada untung. Fokus pada menyelesaikan masalah customer. Macam mana nak bagi manfaat yang banyak pada customer kan. InsyaAllah itu pesan daripada saya punya guru lah, master kan. Nak berjaya buat bisnes, jangan fokus pasal duit semata-mata kan. Duit akan datang kemudian, kejayaan akan datang kemudian. Yang penting you fokus pada untuk bagi customer you happy kan. Macam mana you nak selesaikan masalah customer you. Nampak tak, dekat sini saja kan saya dah huraikan banyak benda kan. 944 lah, 944 pada kita tengok 944 dalam nota saya kan. 944 ni saya kata orang ni berilmu lah. Saya panggil dia kamus bergerak. Orang macam ni kita panggil kamus bergerak. Sebab knowledge dalam diri dia kan banyak lah. Mungkin sebab dia suka membaca kan. You tanya apa ke, dia banyak benda dia tahu lah. Sebab dia panggil orang ni kamus bergerak. Nak refer apa ilmu ke apa semua, tanya dia. Siapa yang memang. So orang ni memang kategori orang berilmu lah. Suka membaca. Sangat-sangat suka membaca biasanya kan. So dekat rumah dia mungkin ada library, mini library kan. 944 ni. Cuma 944 ni berjiwa halus kan. Dia cepat sensitif, cepat terasa. Kelemahan dia kan. Orang cakap sikit kan kadang-kadang dia terasa tu sampai ulu hati kan. Padahal orang tu tak maksudkan pun kan. So kena improve lah. Yang ada 944 ni tolong improve lah kan. Jangan terasa hati sangat kan. So belajar maafkan orang, minta maaf, beri maaf, minta maaf kan. Sebab bila kita maafkan orang, Allah akan angkat darjat kita. Saya yakin tu. So ini lah sedikit saya cerita pasal orang yang lahir bulan 4 hari bulan 1 2002. So siapa yang kebetulan sama tadi lahir, tolong share benda ni kan. Tolong share pada Facebook dia, pada grup WhatsApp dia. So siapa yang berminat-minat nak belajar lebih detail lagi tentang ni kan, saya nak ajar percuma kan. Percuma, janji you buka YouTube, you type nama saya SYED jarak ZAM Said space Zaman, and then you akan nampak saya punya gambar, gambar muka saya kan. Profile ni you klik kat gambar saya. Bila you klik kat gambar saya, you akan masuk dalam saya punya profile YouTube. You akan nampak button videos. So tolong klik kat videos kan, you akan nampak saya punya modul chapter part 1 sampai part 24. And then beberapa lagi video analisa lah. Contoh saya analisa macam ni, saya dah buat dekat 50 lah, 50 video dah. Sedar tak sedar kan, sehari saya upload 3 kadang 4 kadang 5 video ikut saya punya kelapangan kan. So tolong tolong klik video, and then paling penting you klik subscribe. Subscribe, penting subscribe, you tekan gambar loceng kan. Sebab bila you tekan subscribe, you tekan loceng kan, nanti ada video terbaru daripada saya, you tak akan terlepas pandang. Penting subscribe kalau you tak nak ketinggalan lah. Kalau tak, you akan terlepas pandang kan. You tak nampak, you tak perasan pun saya upload setiap hari. So tolong kan, tolong buka YouTube, type nama saya Zam, klik pada profile picture saya, klik videos, klik subscribe, tekan loceng. Itu saja. Saya harap saya jumpa you all di my next video. Assalamualaikum.